Jika diberi peluang, pasti ramai yang memilih menyambut Syawal bersama ahli keluarga. Tanpa keluarga tercinta di sisi, suasana hari raya agak sayu rasanya. Bagi petugas kesihatan, berhari raya bersama pesakit sudah menjadi satu kebiasaan kerana menyifatkan ia satu ibadah. Menurut Ketua Jururawat Wad Transplant Jabatan Hematologi Hospital Ampang Selangor, Nur Harfiza Razali, sebagai penjawat awam di sektor kesihatan, beliau sudah biasa untuk bekerja pagi raya. Mengakui sangat sedih ketika kali pertama bekerja di hari lebaran, jelasnya perasaan itu berjaya dikawal. Lebih-lebih lagi, sudah 16 tahun dalam perkhidmatan. Family faham sebab dari awal lagi kita telah dimaklumkan, family pasangan juga kan, diorang kena kahwin dengan saya, dia kena kahwin dengan kerjaya saya sekali. So diorang semua fahamlah, diorang terima. Berkongsi pengalaman bertugas ketika hari raya, katanya bermacam-macam ragam dan cabaran perlu ditempuhi. Ini termasuk ada dalam kalangan pesakit menangis untuk pulang ketika lebaran, namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi kerana mereka perlu menjalani rawatan. Bagi Nurliana Musa pula, apabila memilih kerjaya sebagai jururawat, bermakna mereka sudah bersedia menempuh apa jua cabaran. Perasaan saya sama seperti sebelum ni lah. Maksudnya, setiap kali bekerja, kita akan kena bekerja lah. Perasaan sedih tu memang ada, tapi terpaksa bekerja untuk negara. Persiapan raya memang saya buat sikit-sikit lah untuk keluarga di rumah. Still ada suami, ada anak. Kita kena prepare lah. Sokongan jururawat terhadap pesakit, terutamanya yang kesunyian kerana pertama kali berada di ward, membuatkan pesakit rasa tidaklah terlalu sedih. Ditambah pula dihidangkan juadah istimewa sempena Aidilfitri. Kami dari ward hematologi Hospital Ampang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.